Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di tepian Sungai Sekana, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ikuti episode setelah saya bicara ini kepada Anda semua, sahabat online, sahabat YouTuber. Nama Sekana Abidaro. Dan terima kasih ikuti episode per episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Hari Minggu 16 Januari 2022. Di pagi yang ceria ini, izinkan saya mengucapkan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat subscriber maupun para penonton sekalian. Tentu dengan harapan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Ketika Anda berada di dalam perjalanan, semoga Anda pulang dengan selamat karena orang-orang yang tercinta menunggumu kembali dalam keadaan selamat, sehat, dan walafiat. Sahabat subscriberku, para pemirsa, saya berada di sebuah taman yang memang sudah menjadi ikon wisata Kota Palembang. Inilah Taman Sekana Labirado. Sekana merupakan satu anak sungai dari Sungai Musi yang telah menjadi legenda bagi warga Kota Palembang, warga Sumatera Selatan umumnya. Dan ikuti terus sahabat subscriberku, para penonton, para pemirsa, situasi terkini daripada Sungai Sekana. Nah, ini Sungai Sekana, Anda bisa nampak ada speedboat. Apa gerakan speedboat? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Sesaat saya akan mengajak Anda dan saya akan berdialog dengan sosok seorang YouTuber juga. Dengarkan cerita saya, teman-teman. Baik, Anda semua yang sedang berada di channel saya Hamir TV, di hadapan handphone Anda, saya akan ngobrol-ngobrol di pagi minggu ini kepada sosok pemuda ganteng. Pakai rompi pengawas, kita harus tanda tanya atau kita tanya dengan bersangkutan. Assalamualaikum, Ponaan. Waalaikumsalam, Pak. Boleh kita cerita, Ponaan? Dengan siapa dulu lebihnya kita di sini? Hah? Jeffrey, Pak. Jeffrey. Kita di sini dalam rangka apa? Kebersihan sungai dan taman, Pak. Kebersihan sungai dan taman. Rutin setiap hari. Setiap hari, jadi Anda ada di sini terus. Seperti yang speedboat tadi, merek. Ya, itu salah satu bagian tim kita, Pak. Oh, jadi tim Bapak. Jadi dia harus perawatan sungai, ya. Harus bersih, jauh dari sampah-sampah. Ya, bagian tim ada yang di darat, di taman, sebagian lagi ada yang di sungai. Oh, jadi Bapak yang di sungai. Nah. Jadi ini rutin dilakukan setiap hari? Setiap hari, Pak. Oke. Jadi, laporannya dengan siapa nih? Ke wali kota atau kemana nih? Langsung kan pesan kita, Pak. Kepala bidang. Kepala bidang apa? Di bagian apa? Di satuan SDA. Kerja apa? Kabid SDA kita, Pak. Kabid? SDA. Tapi untuk Kota Palembang? Untuk Kota Palembang. Oke, baik, Bung Jeffrey. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota atau Bapak Sekda, sahabat saya semua bisa menonton. Saya mengakhiri obrolan saya sama Bung Jeffrey di hadapan kamera Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sahabat subscriberku, para seluruh pemirsa yang sedikit meluangkan waktu menonton video saya pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, saya berkesempatan datang ke lokasi ini ngevlog situasi terkini daripada ikon wisata Taman Sekana Labirado yang berada di 26 Milir, pusat Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari beberapa informasi yang disampaikan oleh Bung Jeffrey barusan tadi, beliau juga tadi sempat berujar kepada kami bahwa dia adalah seorang YouTuber. Sekali lagi terima kasih banget kepada Bung Jeffrey. Segala informasinya tentu menjadi hal-hal yang positif
bagi teman subscriber, bagi Anda semua yang menonton video saya pada hari ini. Salam hormat saya kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Haji Harno Joyo dan Bapak Sekda Dr. Andes Haji Ratu Dewa FSU. Semoga dalam melaksanakan tugas selalu diberkahi dan dirahmati daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Anda subscriberku, para pemirsa yang menonton di video saya ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.